Shalom, selamat pagi anak-anak TKB. Nah, berjumpa lagi ya dengan Bu Ermi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar melukis. Anak-anak, tema hari ini adalah melukis balon udara. Anak-anak pasti sudah sering lihat ya balon udara di televisi ataupun anak-anak pernah menyaksikan balon udara secara langsung. Nah, hari ini Bu Ermi akan bersama anak-anak menggambar balon udara. Nah, sudah siap? Kalau sudah, kita mulai ya menggambarnya. Nah, di sini Bu Ermi menggambarnya balon udaranya ada dua. Ya, balon udara motifnya bermacam-macam ya. Di sini Bu Ermi mengambil contoh gambar dua ya. Yang satu dengan garis, yang satu dengan garis segitiga-segitiga. Nah, anak-anak boleh tirukan pelan-pelan atau anak-anak juga boleh berkreasi dengan balon udara yang anak-anak inginkan. Bu, aku pengen balon udaranya tuh gambar Doraemon, gambar pahlawan super. Boleh, silahkan. Anak-anak boleh menggambar sesuai kreasi anak-anak ya. Nah, untuk teknik mewarnainya, anak-anak boleh menggunakan teknik gradasi. Dicampur warnanya ya, warna tua sama warna muda, ataupun dengan teknik yang lain. Boleh juga dengan pewarna yang anak-anak punya di rumah. Kalau tidak punya krayon, anak-anak bisa gunakan pensil warna ataupun cat air. Gunakan hati-hati ya, warnanya yang bagus. Kemudian jangan lupa difoto. Kemudian hasilnya dikirimkan ke Bu Guru. Thank you.
menggambar yang bagus, mewarnai yang rapi ya. Anak-anak sudah TKB tentunya sudah sangat bisa mewarnai dengan bagus karena dari TK kecil sudah belajar mewarnai bersama Bu Ermi ya. Nah, anak-anak, selamat menggambar, selamat belajar. Tuhan memberkati, sehat selalu ya. Shalom.